No, tinggal tak. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Nur Azli binti Nazrulizan merupakan moderator bagi modul kepimpinan profesional Aku Mampu pada petang ini. Selamat datang saya ucapkan kepada penceramah dan semua penonton yang mengikuti siaran secara langsung di YouTube channel HCP UiTM Cawangan Terengganu. Program ini merupakan anjuran unit kepimpinan pelajar bersama Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Terengganu sesi 2020-2021. Buat makluman semua, program ini merupakan program yang akan mengetengahkan perkara-perkara berkaitan kepimpinan profesional pada masa kini. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang penceramah kita pada petang ini. Nama diberi Encik Muhammad Faizal Azrul bin Muhammad alias Cik Harun. Beliau merupakan pensyarah dan juga ketua unit kepimpinan pelajar UiTM Cawangan Pahang. Apa khabar Encik Faizal? Encik Faizal. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita meneruskan program kita pada petang ini, ingin saya ingatkan kepada semua penonton untuk menekan butang subscribe YouTube channel HCP UiTM Cawangan Terengganu bagi mengikuti pelbagai program yang akan dianjurkan kelak. Terima kasih. Terlalu lama pengenalan saya, jadi tiba masanya untuk saya menyerahkan program kepada penceramah kita pada petang ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih saudari pengacara majlis, saudari Nur Azlin binti Nazrulizan. Okay, bertindak sebagai moderator pada hari ini. Dan sebelum itu saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada UiTM Cawangan Terengganu kerana menjemput saya sebagai, bukan berceramah lah, berkongsi sedikit mengenai kepimpinan profesional dan juga kepada unit kepimpinan pelajar atas jemputan yang telah diberikan. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi lah sedikit mengenai tajuk kepimpinan profesional, dan tajuk yang saya pilih pada hari ini adalah Aku Mampu. So apa yang akan saya sampaikan berkaitan dengan Aku Mampu hari ini adalah lebih kepada definisi kepimpinan profesional daripada pendapat saya sendiri dan juga daripada pengalaman sebelum ni lah. Okay. Walaupun orang kata benda ni dijalankan secara atas talian, tapi diharapkan ianya mampu memberi input yang berguna kepada semua. Okay, dan di akhir rancangan nanti akan ada satu link yang mana saya akan buat satu aktiviti lah. Okay, link tu akan dipost YouTube. YouTube, dan saya minta semua untuk sama-sama menjayakan aktiviti tersebut. Okay, so izinkan saya untuk share slide saya. Sekejap ya.
Okay, so saya harap selain ini boleh nampak semua ya. Okay, so model kepimpinan profesional, tajuk yang saya pilih adalah Aku Mampu. So, ialah sedikit mengenai diri saya lah. Okay, saya Muhammad Faizal Azrul Azwan bin Muhammad Leci Harun dan saya merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Chuan Pahang dan juga merupakan ketua unit kepimpinan pelajar UiTM Chuan Pahang. So, saya berasal dari Kuantan Pahang. Okay, dan berumur 38 tahun pada tahun ni. Okay, saya dah berkahwin dan mempunyai 4 orang cahaya mata lah. Dan insyaAllah akan masuk yang kelima pada bulan 3 nanti. So, ini sebut sedikit lah pengenalan terhadap diri saya. Okay, so kita masuk kepada topik kita pada hari ni. Tajuk adalah kepimpinan profesional. Sebelum tu seperti yang kita tahu, ketahui lah. Apa yang dimasukkan dengan kepimpinan profesional? Bila kata kepimpinan profesional ni, macam-macam tafsiran akan keluar. So ni yang saya tafsirkanlah. Okay. Ianya merujuk kepada peranan seorang ketua dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah kepimpinannya dengan cemerlang ke arah pencapaian diri dan juga pasukan. So ni kita tengok definisi yang mana untuk menjadi seorang pemimpin profesional ni, ianya mestilah seorang ketua tu mesti tahu bagaimana untuk asingkan ataupun bagaimana untuk orang kata pecahkan amanah tu dan tanggungjawab kepada orang yang sepatutnya untuk selesaikan setiap tugasan supaya pasukan tu cemerlang dan mencapai orang kata objektif yang diinginkan oleh pasukan tersebut. Nah, so maksudnya kita kena orang kata laksanakan tugas tu mengikut kredibiliti dan juga kemampuan yang kita ada. So ini daripada tafsiran saya mengikut apa yang dimasukkan dengan kepimpinan profesional. Tak mudah ya untuk jadi pemimpin. Okey, tak mudah untuk jadi pemimpin. Semua orang untuk jadi mahu jadi pemimpin, tapi untuk menjadi pemimpin ianya bukan satu perkara yang mudah. Ianya sangat susah kerana bila kita dah nak jadi pemimpin, kita kena bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Okey, sama ada kemungkinan tu baik ke tak baik ke kita tak tahu. Okey, sebabnya bila kita hadapi situasi tu baru kita akan tahu. Okay, baru kita akan tahu betapa susah, betapa senangnya untuk kita menjadi seorang pemimpin. Tak dinafikan. Okay, tak dinafikan semua orang layak jadi pemimpin. Okay, tak dinafikan semua orang layak jadi pemimpin. Kenapa? Walaupun tak jadi pemimpin kepada kumpulan, kita mungkin jadi pemimpin kepada diri kita sendiri. Sebab tu saya katakan dekat sini, adakah saya layak jadi pemimpin? Ya betul. Tak dinafikan. Semua orang berhak dan semua orang memang layak untuk jadi pemimpin. Okay, setidak-tidaknya, kalau kita tak mampu nak memimpin satu kumpulan ataupun satu organisasi yang lain, so kita mampu untuk pimpin diri kita sendiri. Sebab tu nak jadi profesional bukan hanya pada kumpulan tapi juga pada diri kita sendiri. Bagaimana kita nak pimpin diri kita sendiri? Saya bagi contoh yang senang lah. Okay, saya bagi contoh yang senang. Okay, macam mana kita ni nak tengok diri kita ni profesional ataupun tak adalah bila kita nak pimpin diri kita untuk bangun daripada tidur. Okay, untuk bangun daripada tidur. Adakah bila kita dengar alam, kita tutup? Dengar alam, kita tutup. Adakah itu profesional? Okay, adakah bila kita dengar alam, kita terus bangun dan buat benda yang sepatutnya? Ataupun tanpa kunci alam, okay, tanpa setkan alam, kita boleh bangun dengan sendiri. So, ini pun dikira sebagai satu aspek kepimpinan. So, macam mana kita pimpin diri kita untuk bangun daripada tidur? So, sejauh mana keprofesionalan tu kita boleh nampak daripada perbuatan yang kita lakukan tadi. Okey, perbuatan yang kita lakukan tadi. Okey, daripada awal saya kata pasal tanggungjawab dan amanah yang kita dah bagi. So, kalau kita rasa tanggungjawab, okey, bila kita dah set alarm pukul 6 nak bangun, alarm bunyi pertama, kita dah bangunlah. So, tu nampaklah kita profesional kat situ. Ataupun, tanpa ada alarm pun kita dah boleh bangun sendiri. So, tu pun lagi baguslah. Okay, ini dalam aspek diri sendiri. Benda yang simple yang kita lakukan hari-hari. Hari-hari kita akan tidur, hari-hari kita akan bangun daripada tidur. Nah, so macam mana cara kita nak pimpin diri kita bangun daripada tidur? Itu contohlah. Dan dalam kumpulan pula, okay, dalam kumpulan pula macam mana kita bawa diri kita sebagai seorang pemimpin untuk memimpin orang lain. Okay, untuk memimpin orang lain. So macam mana cara kita nak pembawakan diri kita, sama ada kita nak bawa diri kita dan kumpulan kita ni ke arah kebaikan ataupun kita nak bawa ke arah sebaliknya. Okay, sebab kadang-kadang bila menjadi pemimpin ni kita kadang-kadang tak semua kita ni terlalu orang kata mendabik dada, mendongak langit sampai kita lupa yang kita pernah berpijak di bumi, kita pernah berpijak di rumput dan sebagainya. So bila dah jadi macam tu, kadang-kadang kita sampai
sedikit terpesonglah daripada apa yang kita nak sebenarnya. Okay, apa yang kita nak bawa dekat kumpulan kita. So kita yang decide, sebagai ketua kita yang decide. Okay, kita buat keputusan ke arah mana kita nak bawa kumpulan kita. So that's why kita kena jadi professional dalam membawa ahli tuju kumpulan kita. Okay, dan menjadi pemimpin juga untuk yang professional ni, orang kata jangan sekadar bersandar kepada motor ataupun bersandar kepada populariti, tetapi bersandar kepada kemampuan dan juga kebolehan kita untuk melakukan setiap tugasan. Sebagai contoh, kita guna kita letakkan motor tapi kita tahu kita tak ada kemampuan untuk mencapai motor tersebut. Orang kata jangan orang kata fikir benda yang tak logik. Okay, sebaliknya kita cuba setkan motor ataupun objektif yang mana kita mampu, kita boleh capai dengan diri kita dan juga ahli kumpulan yang ada. Okay. Dan sebagai pemimpin profesional juga, okay, kita mampu sebenarnya menjadi profesional jika kita beretika dan juga berintegriti. Dalam setiap perkara yang kita buat, dalam setiap benda yang kita lakukan, dalam tugas yang kita lakukan, mesti ada etika, mesti ada integriti. Okay, kita kena ikut segala peraturan, okay, segala orang kata fungsi, okay, segala benda yang telah ditetapkan, kita kena ikut. Sebagai contohlah, sebagai pemimpin pelajar, sebagai contohnya, untuk lakukan aktiviti, ada prosedur yang kita kena buat. Okay, ada prosedur yang kita kena buat. Contohnya nak buat kertas kerja. Okay, dalam kertas kerja tu ada orang kata bajet yang kita kena mohon. Okay, ada kena dapat penasihat punya approval ataupun siapa-siapalah. Okay, so kita kena ikut etika tersebut. Barulah kita ni orang akan respect kita. Sebab apa? Kita buat kerja berdasarkan kepada etika dan juga prosedur yang telah ditetapkan. So kalau kita sebagai pemimpin dah tak beretika, tak berintegriti, langkah je sebab nak cepat. Contohnya MPP, contohnya sebagai contoh yang senang. Mana-mana pemimpin lah nak cepat sebab kena orang atas terus pergi direct. Tak lalu laluan bawah. So mana pergi etika? Mana pergi integriti? Kita nak orang contohi kita tapi kita buat benda yang salah. Kita buat benda yang tak betul. So macam mana kita nak menjadi pemimpin yang profesional yang boleh dijadikan sebagai role model? Sebab tu nak jadi pemimpin kena ada etika, dia kena ada integriti. Okay, tak boleh gunakan kita punya orang kata title untuk kita langkah orang lain. Sedangkan orang lain kena start daripada bawah satu-satu-satu. Tapi kita mentah-mentah ada jawatan, no, kita terus langkah. Tak, sebabnya kita tunjukkan contoh yang sebaiknya. Sebab orang akan ikut apa yang kita buat. Okay. Okay, nak jadi pemimpin ni juga kita kena pandai berkomunikasi. Kenapa saya letakkan pandai berkomunikasi? Sebab apa? Setiap perkataan, setiap apa yang kita keluarkan sebagai pemimpin, orang akan ambil pot. Okay, orang akan ambil benda sebagai satu benda yang sensitif. Benda yang orang kata orang akan fokus. Okay, kesilapan sikit pun dia akan bagi kesan yang sangat besar. Okay, komunikasi ni, masuk komunikasi ni bukan hanya percakapan secara verbal tapi juga secara non-verbal. Sama ada di social media ke, yang kamu tulis ke, apa benda ke, sedikit kesilapan orang akan nampak. Sebab tu sebagai pemimpin kena tahu bagaimana bentuk komunikasi yang kita nak gunakan. Okay, contohnya lah, contohnya nak jadi pemimpin profesional, cuba elakkan. Okay, kita kena cubalah elakkan daripada kita bercakap dengan orang. Contohnya bercakap dengan orang yang tertentu, kita gunakan diorang, korang, engkorang, kitorang. So elakkan sebab itu adalah bahasa kita bercakap dengan orang biasa, bahasa pasar. So kalau nak jadi profesional, tunjukkan profesional dari segi komunikasi. Tak susah pun, benda ni tak susah. Kalau kita biasa amalkan, insyaAllah kita akan boleh sentiasa lakukan. So kalau kita kata, contohlah kita bercakap dengan dengan menteri ke lah, ataupun dengan YB ke. YB tadi kan saya nampak dia orang semua main kat sana, dia orang semua tengah susah. Tak ke nampak agak tak sopan di situ? So cakaplah, YB saya nampak penduduk dekat sana berada dalam keadaan yang ni dan sebagainya. So nampak dekat situ telah nice, lagi orang kata lagi sopan, lagi profesional kita sebagai seorang pemimpin. Okay, sebab kita kena tahu dekat mana kita nak letakkan diri kita ni. Apa perkataan yang sesuai kita utarakan, yang kita tuturkan dalam sesuatu situasi. Ini kita panggil sebagai pandai berkomunikasi. Pemimpin profesional ni dia kena tahu macam mana nak letak setiap word, setiap sentence, okay? Setiap satu ungkapan tu kena sesuai. Okay, tak boleh orang kata hentam kromok je, main orang kata main taram je dekat mana-mana. Tak boleh.
So kita kena tahu bentuk komunikasi macam mana yang bersesuaian. Okay, so cuba elakkan. Cuba kita elakkan daripada kita bercakap dengan orang biasa dengan orang yang ada pangkat ataupun orang yang ada jawatan. So kita kena bezakan. Okay, kita kena bezakan cara berkomunikasi. Kalau dengan kawan-kawan tak ada masalah. Okay, kalau dengan kawan-kawan mungkin tak apa. Tapi kalau dalam aspek kepimpinan, kita sebagai pemimpin kita kena elakkan. Okay. Dan jadi pemimpin juga kena adil dan saksama. Kenapa saya kata adil ni, kita kena tahulah. Kita kena tahu sebab kadang-kadang dalam pembahagian tugas. Okay, dalam pembahagian tugas ni kadang-kadang nampak mentang-mentang itu kawan kita, tak apalah bagi dia kerja sikit. Yang ni tak berapa suka bagi kerja banyak, tak boleh. Okay. Cuba adil dan saksama dalam setiap apa yang kita nak bagi. Dalam setiap task yang kita nak bagi, kena adil lah. Okay, kena adil. Okay, dalam pasukan kita tu semua orang tu sama. Okay, semua orang sama. Okay, so kita bagi task sepatutnya ikut kemampuan dia. Okay, janganlah hari ni bagi dia, esok bagi dia, lusa bagi dia, mana pergi keadilan, mana pergi kesaksamaan. So kita kena tengok kepada situasi. Okay, keadilan dan saksama ni perlu ada. Okay, perlu ada. Sama juga dalam pembahagian, orang kata portfolio ke, pembahagian apa ni, kalau dapat dana ke apanya, bagi secara sama rata. Tengok kepada prioriti, yang mana yang perlukan dahulu, yang mana ada keperluan, yang mana perlukan lebih fokus, yang mana perlukan lebih perhatian. So kita tengok pada keperluan sesuatu. So kita perlu adil dan saksama dalam setiap tugas yang diberikan. Kenapa nak kena adil? Supaya tak timbul dekat belakang hari orang bunyi, lah mentang-mentang lah tak seku aku ni, asyik aku je, sini aku, sini aku. No. Okay, sepatutnya kita kena adil lah. Supaya setiap orang merasa perkara yang sama. Sebagai contoh lah, dalam, sebab saya tengok kebanyakan pemimpin pelajar bila nak buat kertas kerja program, hari ni orang ni jadi pengarah program, esok orang lain jadi pengarah program. So tu okey lah, at least semua orang merasa perkara yang sama. Okay, semua orang merasa perkara yang sama. Dia rasa susah jadi pengarah program, so orang pun akan rasa jadi pengarah program. So setiap kesusahan tu akan dilalui secara samalah. Semua orang akan dapat merasa. Okay, dan jadi pemimpin juga jangan mudah putus asa. Kenapa jangan mudah putus asa? Sebab orang yang mudah putus asa ni orang yang kalah sebenarnya. Okay, walaupun beribu rintangan yang datang dekat kita, okay, jangan mudah putus asa. Sebaliknya, terima tu sebagai satu cabaran. Okay, terima tu sebagai satu cabaran. Kalau kita mudah putus asa ni, nampak sangat kita ni orang kata tak bersedia. Bukan seorang pemimpin yang orang nak. Baru bagi cabaran sikit, tak apalah tak boleh buat, dah give up. Sebenarnya kita cuba. Okay, cuba dan cuba sampailah kita rasa yakin yang benda tu kita mampu untuk laksanakan. So kalau kita semua benda nak putus asa, semua benda kita nak tolak, semua benda kita nak fikir, aku tak boleh buat ni, aku tak mampu ni. Sampai sudahlah kita tak akan mampu untuk lakukan sesuatu benda tu. Okay, sebab sifat putus asa ni, orang kata kadang-kadang nampak, bukan nampak lah, memang negatif lah. Okay, benda yang negatif. So sebagai pemimpin, elakkan daripada ada sifat mudah putus asa. Sebaliknya, sentiasa bergerak maju ke hadapan. Okay? Sentiasa bergerak maju ke hadapan. Okay, seterusnya. Seterusnya, nak jadi pemimpin ni pun sama juga. Jangan mengeluh. Okay, jangan mengeluh. Okay, kenapa? Contoh orang bagi kerja hari ni, esok bagi lagi. Dah kamu pilih jadi pemimpin. Okay, kamu dipilih menjadi pemimpin. Okay, contoh nak jadi MPP. Kamu bertanding jadi MPP. Okay, kamu yang bertanding jadi MPP. So bila orang bagi tugasan, jangan mengeluh. Hash, kenapa kita orang kena buat lagi? Kenapa hari ini saya lagi? So kenapa nak mengeluh? Okay, menjadi pemimpin ibaratnya, okay, menjadi pemimpin ibaratnya kita ni menjadi orang kata suara kepada orang lain. Okay, menjadi, bukan orang kata taklah menjadi hamba, tapi menjadi orang kata perantara. Perantara kepada orang lain. So jadinya, okay, kita ni janganlah mengeluh bila orang bagi tugasan. Ataupun bila student buat aduan pada kita untuk disampaikan kepada atasan, kenapa asyik nak buat aduannya? Jangan mengeluh. Kita yang memilih jalan ni. Okay? Kalau kita mengeluh, ibaratnya kita ni tak, orang kata tak bersedia untuk menjadi seorang pemimpin. Okay? Sebab sifat mengeluh ni memang sangat-sangat tak elok lah yang perlu ada pada seorang pemimpin. Okay? Dan jangan mengeluh bila kita penat. Tapi jadikan benda tu, okay, sebagai satu orang kata pendorong. Okay, pendorong untuk kita dapat kejayaan di masa akan datang. Kenapa? Tanpa mengeluh ni, bila kita dapat
task, kita tak mengeluh, kita buat, kita akan dapat dia punya kepuasan bila perkara tu kita mampu laksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kita mengeluh, for sure kita akan putus asa. Tadi pun saya dah cakap, jangan putus asa, jangan putus asa. So ni kalau kita mengeluh, for sure dia akan menjurus kepada kita berputus asa. So sebolehnya, cuba elakkan diri kita daripada mengeluh dalam melaksanakan tugasan ataupun bila kita menerima tugasan. Okay. Okay, dan jangan mudah salahkan orang lain terhadap apa yang terjadi. Kenapa? Sebabnya kalau kita asyik salahkan orang lain, sampai bila-bila pun kita tak akan tahu salah kita. Asyik nak orang kata, ibarat senang lah, saya bagi mungkin agak kasar, asyik nak selak kain orang lain je. Sampai kain sendiri pun tak terselak. So, kenapa nak cari salah orang lain? Kalau benda tu nampak jelas salah orang lain, tak apa. Tapi kalaulah tak nampak salah orang lain, so takkan kita nak tuding jari pada orang lain. Kita tak pernah nampak. Kalau kita asyik mencari salah orang lain, sampai kesudah kita tak akan tahu apa salah kita. Benda ni jadi, ni salah kau lah ni. Sebab tak buat betul-betul. Sedangkan kita work as a team. Kita bekerja sebagai satu kumpulan. Okay, bila kerja sebagai satu kumpulan, satu silap orang akan nampak the whole organisation. Keseluruhan organisasi. Sebab tu jangan salahkan orang lain. Sebaliknya, kita work as a team lah. Kita work as a team. Okay, sebab apa? Kalau kita asyik salahkan orang lain ni, sampai sudahnya kita tak akan tahu mana punca dia. Okay, mana punca dia. Dah hari ni orang ni buat kerja. Kenapa salah dia? Esok orang yang buat kerja. Salah lagi. Sebaliknya, kita cuba cari. Kita cuba cari bagaimana nak selesaikan masalah tu dan jangan cuba untuk menyalahkan orang lain di sebalik apa yang terjadi. Sebab apa? Semua orang lakukan kesilapan. Okay, sebab daripada kesilapan tu kadang-kadang kita belajar sesuatu yang mungkin tak dapat dekat tempat lain. Okay, tak dapat dekat tempat lain. Kalau kita buat kerja perfect je apa semua, okay, sampai bila pun kita tahu, bila simple mistake pun kita tak akan dapat detect. So that's why jangan mudah salahkan orang lain bila berlaku sebarang kesilapan. Okay. Dan mencari pelbagai kaedah dalam penyelesaian masalah. Yang ini sangat senang lah. Maksud saya dekat sini, bila kamu jadi pemimpin ataupun kita ni sebagai seorang pemimpin, untuk menjadi orang yang profesional, kita tak boleh nak selesaikan masalah dengan satu kaedah. Okay, kita kena ada orang kata kepelbagaian cara untuk selesaikan masalah. Kalau tak boleh cara A, cari cara B. Tak boleh cara B, cari cara C. Mungkin cara A sesuai dengan orang ni. Mungkin cara B sesuai dengan orang ni. Mungkin cara C sesuai dengan orang ni. So kalau kita hanya ada satu solution, satu penyelesaian kepada satu masalah, nampaknya kita ni bukan orang yang berfikiran secara terbuka lah. Bukan orang yang profesional. Okay, sebab kita kena tahu, okay, dalam selesaikan masalah, setiap individu tu tak sama. Okay, setiap individu tu tak sama. So, kita kena selesaikan masalah mengikut kepada situasi tempat tersebut. Sebagai contoh kat sini, okay, dalam situasi banjir. Okay, dalam situasi banjir, okay, bila kita nampak orang dalam kesusahan. Okay, dalam kesusahan yang mana orang tu memang tak ada makanan. Okay? Okay, macam mana nak selesaikan masalah orang tu? Adakah kita minta dia pergi beli makanan ataupun kita hantar makanan ataupun kita minta orang untuk hantar makanan. So kalau kita yang tak profesional, okay, kita pergi tak apalah, aku hantar je makanan kat sana. So macam mana pula nak hantar makanan kat sana kalau kita tak boleh nak lalu? So kita kena ada pelbagai cara untuk selesaikan masalah supaya makanan tu sampai kepada orang yang nak tu. Kalau kita fikir tak apa, aku beli, aku hantar. So sebabnya kita tak boleh nak lalu, macam mana cara nak selesaikan? So kita kena gunakan perkhidmatan orang lain untuk hantar makanan ke sana. So kita kena ada kepelbagaian cara untuk selesaikan satu masalah. So jangan stick kepada satu cara. Okay, sama juga bila kita buat program. Okay, bila kita buat program, kita kena ada banyak plan. Plan A, plan B, plan C. Contohlah macam program hari ni. Okay, program hari ni kan. Okay, kita buat live dekat Google Meet. Kita buat dekat Google Meet. Okay, tiba-tiba lah line problem. So ada tak solution lain? Mesti ada, kita ada Webex. Kalau tak ada pun, kita boleh gunakan handphone. Kita boleh gunakan Facebook Live. So banyak cara yang kita ada. Okay, ini orang kata cara pemikiran orang yang profesional lah. Dia dah berfikir kalau tak jadi A akan jadi B. Kalau tak jadi B akan jadi C. So kena ada kepelbagaian cara untuk selesaikan sesuatu masalah. Okay, sebab ingat situasi tak sama pada semua orang. Okay, situasi semua orang tak sama. So jangan assume, tak apa dia macam ni. Sama je semua orang. Tak. Okay.
Okay? Dan dalam menghadapi sebarang ujian, tenang. Kena tenang je dalam menghadapi ujian. Maksudnya tenang kat saya, jangan gelabah, jangan panik. Sebab setengah orang ni bila dia, bila ada sebarang ujian ataupun tugasan, terus panik. Bila panik, kita tak boleh nak berfikir. Okay, bila panik ni kita tak mampu nak berfikir secara rasional. Sebab tu bila dapat je tugasan ataupun bila diberi arahan, contohnya, okay, hari ni kita akan terima 1,000 delegasi daripada Universiti Awam yang akan berkampung dekat kampus kita ya, untuk membantu mangsa banjir. Dah gelabah. Mana nak letakkan ni? Mana nak letakkan yang ni? Mana nak letakkan sini? Macam mana penginapan dia? Dekat mana nak parking bas? So, terlalu panik. Sebaliknya, kita cuba tenang. Bila kita tenang, kita boleh fikir, okay, aku kena berurusan dengan orang ni untuk penginapan. Untuk penempat, untuk kenderaan, kena berurusan dengan orang ni. Untuk makanan, kena berurusan dengan. So, bila kita tenang, kita akan dapat banyak cara untuk selesaikan sesuatu masalah. Bila kita panik, kita tak mampu nak berfikir dengan cara yang waras. Sebab tu dia berkecamuk. Dia macam nak marah ada. Kenapa datang last minute? Kenapa datang ramai-ramai? Kenapa datang tak bagi tahu? Kenapa buat kerja last minute? Nah, so macam-macam yang kita persoalkan. Okay? Macam-macam yang kita persoalkan. Sebaliknya bila dapat benda tu, bila kita tenang, kita mampu untuk selesaikan setiap tugasan tu. Jangan risau. Okay? Sebab apa? Setiap satu masalah yang datang, akan ada jalan penyelesaian. Cuma bergantung kepada kita, macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Okay, so kalau kita bijak, kalau kita profesional, kita tahu. Okay, masalah ni, ini cara dia. Masalah ni, ini cara dia. Okay, hal ni, ini cara dia. Ini solusi dia. So tenang je dalam melalui dugaan ataupun ujian. Okay, sama jugalah kalau lah kena kritik, kena kecam. Sama juga, jangan panik, jangan terus. Kecam aku ni, aku balas balik. Okay, cakap MPP ni tak berguna lah. JPK ni tak buat kerja lah. So janganlah. Mana tahu aku tak buat kerja. Mana tahu MPP tak buat kerja. Jangan balas macam tu. Jangan panik. Tenang je. Okay, tenang. Okay, kita cari solusi. Masa mana cara kita nak membalas setiap komen, setiap kritikan yang ada. Okay, sebab bila kita tak tenang, kita akan bertindak mengikut emosi. So bila kita bertindak mengikut emosi ni, mengikut emosi ni, ibaratnya kita bertindak dalam keadaan yang tak waras. Okay, sebaliknya, kita cuba berfikir dahulu sebelum kita buat satu benda. Okay, sebab tu kita kena tenang je, okay? Chill je, relax. Okay, sebab masalah memang akan datang. Okay, dan berfikiran positif dan juga terbuka. Okay, kena berfikiran positif dan berfikiran terbuka. Kenapa saya katakan tajuk dia aku mampu? Sebabnya pemimpin dia mampu untuk berfikir secara terbuka. Okay, secara positif. Okay, kalau dia fikir negatif, 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 sampai sudahlah tak akan dapat penyelesaian. Sampai sudahlah dia tak mampu nak buat keputusan yang realistik. Sebaliknya, kalau dia berfikiran positif dan terbuka, segala benda yang datang, okay, segala benda yang datang, segala tugas yang datang, beribu datang sekalipun tak ada masalah. Okay, sebabnya dia orang yang positif, orang yang optimis dalam melakukan tugasan. So dia kena fikir terbuka, tak apa. Contohlah, kalau macam sekali tadi situasi dia, orang datang 1,000 orang untuk bantu mangsa banjir nak berkampung dekat tempat kita. So be positive. Okay, mungkin ada sebab kenapa tempat kita dipilih. Mungkin sebab nak perkenalkan tempat kita. Okay, mungkin bila kita dah perkenalkan tempat kita pada 1,000 orang ni, mungkin akan datang. Bila lagi ramai, kita dah tahu macam mana cara kita nak uruskan. Kita fikir secara positif. Jangan fikir negatif. Bila datang ni nanti kan lagi susah lah. Pelajar-pelajar nak masuk macam mana nak kena kemas bilik lagi. So sentiasa fikir negatif. Okay, so be open. Okay, be open. Dan berfikir secara rasional dan positif. Setiap benda yang datang tu, akan orang kata satu datang, 100 keuntungan kita akan dapat. Okay, mungkin benda tu akan bagi satu peluang ataupun lonjakan pada masa akan datang yang kita tak tahu. Sebab tu, kita ni kena berfikiran terbuka. Okay. Dan bersifat asertif, bukan pasif ataupun agresif. Okay, pemimpin profesional ni cuba amalkan sifat asertif. Okay, dan juga jangan pasif, jangan agresif. Maksud asertif dekat sini, kita cuba, kalau kita tak mampu, kita cuba tolak. Tapi dengan cara yang tidak menyakitkan hati orang lain. Okay, bukan dengan cara kita tolak, tak nak bagi pada orang lain. Kita orang dah banyak kerja dah. So bukan dengan cara macam tu. So kita boleh tolak, tapi kena ada cara. Macam mana cara kita nak tolak supaya orang lain tak terasa dengan apa yang kita dah buat. Okay, kenapa kita tolak? Kita bagi reason. Okay, dan jangan bersifat agresif. Agresif ni bagi tak nak, saya tak nak bagi orang lain. Saya tak nak bagi dia, saya tak nak bagi dia. Dan jangan pasif, tak apa. Bagi je, kami memang boleh terima semua tugasan.
No, be assertive. Okay, bersifat assertive supaya orang nampak kita ni profesional dalam membuat tugasan. Okay, profesional dalam buat tugasan. Okay, maksud assertive kat sini, kita boleh mengatakan tidak tapi dengan cara yang profesional. Okay, dengan cara yang tidak menyakitkan hati orang lain, dengan cara yang tidak orang kata membuat orang lain terasa. Okay, so kena tahulah, kena tahu bagaimana cara, apa perkataan yang sesuai. Okay, bila kita nak tolak. Okay, bila kita nak tolak ataupun kita tak mampu. Okay, mungkin boleh cakap. Okay, minta maaf tuan, hari ini saya kami dah banyak tugasan yang perlu diselesaikan dalam masa yang singkat. Mungkin tuan boleh bagi tugasan ini kepada ahli-ahli yang lain. Sebab kami takut bila kami terima, kami tak mampu nak laksanakan. So kita buat win-win situation. Dia pun tahu situasi kita, kita pun tahu situasi dia. Mungkin dia pun nak orang, kita pun tak nak sampai bila dibagi kita tak mampu. Okay, so bila kita bertindak secara asertif ni, orang akan faham situasi kita sebenarnya kenapa. Dan orang tak akan beranggapan, alah lepas tak payah bagilah dekat dia, benda tu pun tak boleh buat. Tak, sebaliknya kita nak bagi tahu situasi yang sebenar. Kalau kita terima tapi kita tak mampu, lagi menyusahkan. Okay, dan bila kita terima, kita buat dengan orang kata sambil lewa, lagilah susah. Okay, so sebab tu nak jadi pemimpin, okay, memang tugas kita adalah untuk orang kata mudahkan urusan orang lain. Tapi kalau benda tu dah burden kita, sampaikan kita tak mampu nak buat, kita still lagi terima, susahlah. Okay, lama-lama benda tu akan jadi nampak keburukan pada kita. Itulah, hari tu terima sangat. Tugas aku bagi sekarang dah tak boleh buat. Dah tak selesai benda ni. So tak nak sampai orang bercakap macam tu. Okay, so that's why kita kena menjadi seorang yang assertive. Okay. Dan seterusnya adalah tak malu untuk bertanya. So nak jadi profesional ni, bila kita jadi pemimpin ni, jangan malu bertanya. Okay, tak salah untuk kita bertanya. Sebab apa, kalau tak bertanya kan sesat jalan. Pernah dengar kan, malu bertanya sesat jalan. So kita bertanya, kenapa? Supaya kita tak buat perkara yang sebaliknya. Kita tak buat perkara yang boleh menjatuhkan image kita lah. Boleh menjatuhkan credibility kita sebagai seorang pemimpin. Tak semestinya bila kita bertanya dengan orang bawahan tu nampak kita ni lemah. Tidak. Okay, tapi sebaliknya kita nak dapatkan mungkin. Okay, mungkin certain perkara kita tak tahu. Tapi orang bawahan kita tahu. So tanyalah dengan dia. Okay, tak semestinya pemimpin dia tahu semua benda. Tak. Okay, saya yakin. Saya yakin tak semua pemimpin tahu semua benda. Ada benda yang kita tak tahu. Sebab itulah. Okay, sebab itu dalam setiap negara tak ada Perdana Menteri je. Okay, mesti ada Timbalan Menteri, mesti ada menteri-menteri lain. Kenapa? Sebabnya kalaulah Perdana Menteri tu ataupun Ketua Negara tu seorang-seorang je, susahlah untuk dia buat tugasan. Sebab itulah ada benda yang kita nak kena tanya juga dengan orang lain. Supaya kita dapat satu perkara yang solid. Bila kita nak buat keputusan ke, bila kita nak laksanakan sesuatu ke, benda tu tak nampak kepincangan. Okay, so jangan malu untuk bertanya. Tak semestinya bertanya ni nampak kita lemah, tak. Okay, tapi kita nak dapatkan satu benda yang jelas. Okay. Dan jadikan perkara yang berlaku hari ni sebagai permulaan untuk hari yang seterusnya. So, kalaulah kita buat satu perkara tu, okay, hari ni, so untuk esoknya kita dah ada satu benda yang kita boleh jadikan sebagai orang kata rujukan. Rujukan. Mungkin macam saya kata lah, kita terima 1,000 orang, okay, nak menginap dekat tempat kita. So bila kita dah buat hari ni, pada masa akan datang, kita dah tahu dah bagaimana cara nak selesaikan masalah ni. Okay, bagaimana cara kita nak atasi benda ni. Okay, so kalau lepas datang 2,000 pun macam mana pun tak apa. Kita dah tahu bagaimana cara nak buat. Tapi kalau kita tolak dan tolak, sampai sudah kita tak akan tahu bagaimana cara kita nak selesaikan. Okay, sebab tu apa yang berlaku pada hari ni, jadikan sebagai satu permulaan untuk episod yang seterusnya. Okay, untuk episod yang seterusnya. Mungkin cerita hari ni macam ni. Okay, episod yang akan datang macam lain. Tapi kita dah ada satu orang kata guideline ataupun benchmark yang kita dah ada. Yang kita boleh jadikan sebagai satu rujukan. Okay. Dan jangan takut untuk gagal dan orang kata belajar daripada kegagalan, belajar daripada kesilapan. Kadang-kadang kita learn from mistake. Okay, daripada kesilapan itulah kita akan tahu bagaimana nak buat benda tu dengan betul. Sama juga masa kita nak menulis ABC. Kalau kita tak, saya rasa tak ada kot orang yang pandai terus tulis A. Dia akan belajar daripada kesilapan. Mungkin A tu terbalik, nampak macam D. So daripada situ dia belajar. Itulah gagal. Gagal sebab salah lah. A jadi D.
D jadi A. So daripada situ lah dia tahu, okay, A tu bentuk dia macam ni. A tu bukannya bentuk macam D. So daripada situ, okay, bila dah gagal kali pertama, dia tak akan ulang lagi kegagalan pada kali yang kedua. Okay, sama juga kalau kita sesat jalan. Contoh, kita dah lalu jalan ni, tak sampai destinasi tu. Takkanlah kita ulang balik, kita nak lalu jalan yang sama. Tak kan? Kita akan pilih jalan yang lain. Sebab tahu jalan ni, kita dah gagal sampai dekat situ. So next, kita tak akan ulang lah benda yang sama. Okay, sebab daripada kesilapan tu, kita belajar untuk buat sesuatu dengan cara yang betul. Okay, kita tengok lah. Kita tengok dalam dunia sekarang ni. Kalaulah, orang yang cipta telefon, cipta mentol lampu, cipta kereta ni, dia dah berhenti sebab dia gagal. Ada tak benda tu semua kat sini? Tak ada. Okay, tak ada. Sebab orang profesional ni, dia cakap tak apa. Aku gagal hari ni tak apa. Okay, aku akan buat yang lagi bagus untuk pada masa akan datang. Okay, tapi kalau kita cakap, ish, gagal ni teruk kena kecam ni. Gagal ni teruk ni kena maki hamun. So kalau kita fikir macam tu, susah lah. Okay, tapi sebaliknya kita cuba untuk yang terbaik. Okay, cuba untuk yang terbaik. Tapi kalau dah terbaik tu pun menemui kegagalan, tak ada masalah. Belajar daripada kegagalan tersebut. Okay, sebabnya kita kena belajar daripada kesilapan. Okay, dan juga kesilapan tu merupakan satu pengalaman yang mungkin orang lain tak dapat, tapi kita dapat benda tu. So kita rasai benda tu. Okay, dan bila dah tukar tampuk pemerintahan, bagi kalau dekat dia, jangan buat benda ni sebab benda ni salah. Aku dah lalui semua benda ni. So jangan buat cara macam ni. So kita dah tahu benda tu gagal, so bagi tahu pada yang akan datang. Okay. Dan sentiasa belajar untuk jadi yang terbaik. Okay. Walaupun akhirnya dah nampak terbaik, dah dapat pujian, dah dapat orang kata, contohlah like sampai berjuta-juta. Okay. Dah dapat pujian, tahniah sebab buat kerja ni bagus. Tahniah YB puji, tahniah Prof puji, tahniah Rektor puji. Jangan mendambil dada. Sebenarnya cuba jadi untuk yang terbaik pada masa-masa akan datang. Okay, kalau dah nampak terbaik hari ini, okay, takpelah cukup sekadar terbaik hari ini. Tidak. Tapi daripada yang terbaik hari ini, jadikan lagi terbaik, 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 terbaik. Sampailah orang kata, sampai masanya lah. Sampai masa untuk kita berhenti. Okay. Sebolehnya untuk jadi yang terbaik ini, kita kena belajar setiap hari. Setiap hari kita kena belajar untuk jadi yang terbaik. Okay, dia kena ada continuous lah. So kalau hari ni terbaik dari segi A, esok terbaik dari segi B pula. Okay, lepas tu dari segi C pula. Okay, so kita jadi terbaik untuk keseluruhan. So sentiasa belajar untuk jadi yang terbaik. Okay, dan buat penilaian terhadap setiap tugasan yang diterima dan diberikan. Okay, yang ni apa yang saya masukkan dekat sini, bila kita nak jadi pemimpin yang profesional ni, okay, bila kita dapat satu tugasan tu, okay, ataupun kita nak bagi tugasan, kita buat penilaian. Maksud penilaian dekat sini, okay, tugasan tu bagaimana? Bagaimana pemberat dia? Okay, siapa yang mampu buat? Okay, siapa yang boleh laksanakan? Siapa ada kemahiran ni? Siapa ada kemahiran tu? Ataupun bila kita terima tugasan, adakah kita mampu untuk laksanakan? So kita kena buat penilaian dengan jelas supaya kita tak lakukan kesilapan. Okay, supaya kita tak lakukan kesilapan terhadap tugas yang diberikan dan juga tugas yang diterima. Sebagai contoh yang senang. Okay, dalam kita nak tentukan skop tugas seseorang individu. Okay, adakah kita bagi skop tugasan kepada individu tersebut atas kapasiti dia sebagai orang yang mahir perkara itu ataupun atas skop dia ni orang kata pernah nampak dia buat kerja. Contohnya, okay, pelajar CS110, sains komputer. Okay, nampak dia pandai sains komputer. So kita letakkan dia sebagai AJK Multimedia. Ataupun pelajar daripada fakulti Business Management. Okay, contohnya diploma pengurusan sistem pejabat. Okay, nampak pasal pejabat, bagi dia jadi SU. Okay, adakah kita buat penilaian yang betul? Okay, adakah sebabkan kursus tu kita bagi dia jawatan tu? Ataupun pelajar yang ambil diploma perakaunan, kita bagi dia jadi bendahari. Adakah bersesuaian? So kita kena buat penilaian. Kadang-kadang penilaian kita buat ni mampu menjadikan organisasi kita ni satu organisasi yang digeruni. Sebab apa? Kita buat penilaian yang terperinci sebelum kita bagi tugasan kepada orang lain. Sama juga kita buat penilaian bila kita terima tugasan. Okay, bila orang nak bagi task, contohnya, contohlah kita katakan, okay, nanti kita akan tubuhkan satu persatuan ataupun satu jawatan kuasa
untuk laksanakan misi bantuan banjir contohnya. Okay, so saya minta MPP untuk handle. Okay, sebagai contoh MPP lah, MPP untuk handle. So kalau kita buat penilaian, mampu tak aku nak buat benda ni? Okay, bolehkah aku terima? Apa risiko yang akan ada? Apa pro and cons yang kita akan terima lepas pada tu? Jangan kita terima bulat-bulat sedangkan kita tak tahu aku mampu ke nak buat, tim aku ni boleh ke tak, ada kelas ke tak ada, macam mana nak uruskan benda ni. So kita kena buat penilaian yang terbaik sebelum kita menerima dan kita memberikan sesuatu tugasan, okay, kepada orang lain. Okay, tujuan dia sebab kita tak nak nampak ada kepincangan, okay, ada masalah pada masa yang akan datang. Okay, memang kita nak terima semua, betul, kita nak terima, tapi kita kena buat penilaian dulu. Okay, buat penilaian. Sama juga macam nak bagi tugasan tadi, buat penilaian sebaiknya supaya orang tu dapat tugasan yang sebetulnya dengan kemampuan dan juga credibility dia lah untuk buat tugasan tersebut. Tak salah untuk mencabar, tetapi kalau kita bagi cabaran untuk dia buat tugasan sampaikan dia tak boleh buat, tak guna juga. Benda tu tak akan selesai. Okay? Dan pandang ke hadapan dalam setiap perkara yang dilakukan. Okay? Pandang ke hadapan maksudnya dekat sini, apa kita nak buat, kita tengok masa depan. Kita tengok pada akan datang, apa benda yang akan terjadi lagi. Okay, kalau benda jadi, akan datang macam mana cara kita nak selesaikan masalah. Okay, yang ke belakang, kita tengok daripada sejarah yang lepas. Okay, sejarah yang lepas, benda terjadi, cara dia macam ni. Okay, akan datang, adakah benda masa lagi boleh digunakan? Okay, sebagai contoh lah, kalau kita langgar traffic light, kita dah tahu dah, hukuman dia daripada zaman dulu lagi, itulah dia punya hukuman. So itu kita belajar daripada perkara yang silap. Tapi adakah perkara yang sama boleh digunakan lagi pada masa akan datang? Sebab itulah adanya R&D, adanya research and development. Okay, kalau kita tak pandang ke hadapan, sampai bila-bila kita akan pakai benda yang sama. Telefon pun telefon yang besar gedabak macam tu lagi kan. Tak adalah telefon yang ada kamera, yang ada radio, yang ada internet. Telefon hanya untuk call dan message. Okay, kalau kita tak pandang ke hadapan. Sebab tu bila kita pandang ke hadapan ni, kita orang kata lebih inovatif dalam melakukan sesuatu tugasan. Okay, kita lebih kritis, lebih kreatif dalam melakukan sesuatu tugasan. Tapi kalau kita tak pandang ke hadapan, kita stagnan je apa semua kan, monotonous dalam setiap apa yang kita buat, dekat situlah kita punya organisasi tanpa ada sebarang pembaharuan. Okay, fikir akan datang, adakah aku nak organisasi ni maju ataupun tak maju. Sebab tu fikir dalam apa yang kita nak buat, fikir ke masa akan datang. Okay, yang lepas jadikan sebagai satu pengajaran ataupun satu guideline dan kita bertindak untuk kebaikan pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Okay, dan pilihan di tangan pemimpin. Okay, sama ada okay, kita nak jadi pemimpin yang dihormati ke pemimpin yang disanjung, ditakuti atau dibenci. Kita yang set, kita yang letak. Kalau kita nak jadi pemimpin yang dihormati, kita akan buat supaya kita ni dihormati. Okay, bukan dengan cara, bukan maksudnya dihormati dekat sini, bukannya nak kita lalu je orang tunduk, bukan. Tapi dihormati dalam segala aspek. Dari segi budi bicara, dari segi perbuatan, dari segi cara kita berkomunikasi, dari segi kita buat kerja, dalam semua aspek. Okay, dihormati. Okay, kalau disanjung, cukupkah sekadar disanjung tapi tak dihormati? Okay. Nampak je, oh, dia ni dulu macam ni, dia sanjung tapi orang tak hormat pun. Okay, dia sanjung sebab apa? Sebabnya mungkin ada benda yang kita buat nampak kebaikan. Okay, tapi sedangkan orang lain tak suka. Okay, ataupun kita nak jadi pemimpin yang ditakuti. Orang lalu, kita lalu je orang takut. Adakah kita nak macam tu? Sedangkan orang tak suka bekerja dengan kita. Tapi sebabkan kita pemimpin yang orang kata ditakuti, kita rasa diri kita ni, tengok aku lalu pun orang dah lari. Aku lalu pun orang dah duduk tercegak macam tu je. Adakah kita nak macam tu? Okay, ataupun kita nak pemimpin yang dia benci. So kita sebagai pemimpin ni, kita yang akan create. Okay, kita akan create bagaimana kita nak jadi seorang pemimpin. Okay, tak semua pemimpin ya, dia orang kata tak semua pemimpin mampu untuk lakukan segala apa yang diberi. Okay, sebab itulah pilihan dekat tangan kita, sama ada kita nak orang hormat kita sebagai pemimpin, sanjung kita, takut kita, ataupun kita nak orang benci kita. Semua tu ada dekat tangan kita. Kita yang menentukan, kita yang buat pilihan. Okay, sebab kalau kita salah pilih, salahlah jalan kita nanti. Tapi kalau kita pilih, orang kata pas yang betul, laluan yang betul, insyaAllah kita akan menjadi seorang yang dihormati,
okay, kita akan jadi seorang yang disanjungi. Okay, sebabnya macam saya kata dia tak mudah jadi pemimpin ni. Okay, jadi pemimpin kita dah kena ready untuk dibenci. Sebab apa? Saya kata macam ni, sebabnya setiap apa yang kita buat sebagai pemimpin ni, sikit je silap orang akan nampak terus. Okay, ibaratnya lah, saya suka bagi ibaratnya macam ni lah. Gajah depan mata orang tak nampak, tapi semut dekat seberang sungai tu orang boleh nampak. Ha, itulah pemimpin ni. Okay, kadang-kadang benda kecil je kita buat, orang akan ingat sampai bila-bila. Walaupun orang kata simple posting yang kita post ke, okay, ataupun perkataan kita yang tak sesuai ke, okay, mungkin kita tak sedar, tapi orang lain perasan. So benda tu orang akan ingat sampai bila-bila. Tapi kebaikan yang kita buat, kadang-kadang orang tak nampak. Benda tu sekejap je diperkatakan. Contohlah, okay, kita bantu mangsa banjir contohnya. Saya ambil sebab kita memang berhadapan dengan situasi banjir sebelum ni kan. Okay, baru-baru ni. So kita mampu bantu mangsa banjir. So benda tu hanya ada pada waktu tu sahaja. Dah habis waktu tu tak ada lah. Orang tak ingat dah. Tapi kesilapan yang kita buat sampai bila-bila pun orang akan ingat. Orang akan sebut. Ni dah salah contohlah. Itulah buat benda tu tak betul. Tengok dah jadi efek pada company, pada organisasi. Dah orang lain pun kena tempias. Tapi bila kita buat benda yang baik, sekejap je benda tu orang akan ingat. So kita kena ingat pilihan dekat tangan kita. Yang mana yang kita nak. Okay. Dan ini adalah slide saya yang terakhir. Aku mampu jadi pemimpin. Kenapa? Setiap orang layak jadi pemimpin. Okay, setiap orang layak jadi pemimpin, kita tentukan hala tuju kita ke arah mana yang kita nak. Okay, sama ada kita nak jadi pemimpin yang disegani, dihormati, disanjungi ataupun pemimpin yang ditakuti. Ingat, dalam nak jadi pemimpin, kita kena jaga semua benda. Sebab segala perbuatan kita ni akan menjadi orang kata perhatian. Okay, perhatian kepada orang lain. Setiap satu perkara, even dari segi pakaian, okay, dari segi tutur kata, make up kita ke apa semua ke, gaya berjalan kita pun orang kan perhatikan. Okay, dan nak jadi pemimpin yang profesional ni juga, okay, saya ringkaskan daripada apa yang saya katakan tadi, kita kena tahu untuk buat keputusan dan kita kena ada kepelbagaian solution. Okay, kepelbagaian solusi dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, dan jangan bertindak orang kata mengikut emosi dan perasaan, tapi bertindak mengikutlah akal fikiran yang waras. Sentiasa berbincang bersama dengan teammate, sebab tak guna ada teammate kalau kita tak berbincang. Okay, dan dalam nak menjadi seorang pemimpin profesional ini juga, ingat satu benda yang kita kena ingat, bahawa kita ni pun manusia dan setiap manusia ni tak sempurna. Kita ada melakukan kesilapan dan daripada kesilapan tu kita belajar untuk perbaharui ataupun perbaiki diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih matang, lebih terbaik dan lebih cemerlang pada masa akan datang. Okay, dan ingat, semua orang mampu jadi pemimpin, even bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Cik Moderator, Saudara Moderator, jika ada sebarang persoalan yang ingin diajukan. Terima kasih kepada Encik Faizal atas perkongsian yang dikongsi sebentar tadi. Macam mana nak kita sebagai anak nak yakinkan parents kita untuk jadi seorang pemimpin? Ada parents yang bagi kita jadi seorang pemimpin. Contoh yang paling mudah, kita nak jadi MPP tapi parents kita tak bagi. Macam mana kita nak yakinkan parents kita tu? Okay, terima kasih kepada soalan, atas soalan tu lah. Okay, soalan ni memang kebiasaannya saya terima lah. Saya terima daripada bila kita minta calon ataupun kita iklankan orang untuk jadi MPP ataupun mana-mana jawatan kuasa lah dari pemimpin, adalah yang berminat tapi mendapat ketentangan daripada keluarga. Okay, sebenarnya sebagai anak memang kita kena ikut kepada orang kata apa yang orang kata arahan lah. Okay, arahan ataupun apa yang disuruh oleh ibu bapa kita. Tapi sebagai anak juga, kita ada kemahuan yang kita nak. Kita cuba yakinkan. Okay, ada sebab kenapa parents kita tak bagi. Okay, ada sebab kenapa mak ayah kita tak bagi kita jadi pemimpin. Mungkin okay, ni daripada pandangan saya sendiri. Okay, mungkin dia takut, parents takut kalaulah anak ni jadi pemimpin akan sibuk, sehinggakan pelajaran terabai, sehinggakan dah orang kata hubungan dengan keluarga pun, sebab busy dengan tugasan sebagai pemimpin, sampaikan dah
kalau dulu selalu call setiap hari, tapi bila sibuk dengan tugasan sebagai pemimpin, masa untuk call parents tu dah kurang. Okay, sebaliknya, kalau kita betul-betul berminat, kita cuba yakinkan parents kita ni bahawa kita nak, orang kata kita mampu untuk laksanakan tugas sebagai anak, tugas sebagai pemimpin, tugas sebagai pelajar dalam masa yang sama. Okay, dalam masa yang sama. Dan kita pula, bila kita dah cakap macam tu dekat parents, so bila parents dah bagi kebenaran, jangan pula kita lupa. Itu yang kita dah janjikan. Sebaliknya, kita cuba pastikan apa yang kita cakap tadi, kita tak, orang kata, tak abaikan. Belajar sama, konsisten, okay, dengan parents pun, dengan hubungan dengan parents pun, orang kata tak ada, tak renggang, dan dalam kepimpinan pun kita mampukan buat yang terbaik. So bila kita dah mampu tunjukkan satu benda tu dan mampu yakinkan parents kita, insyaAllah parents ni akan bagi biasanya. Okay? Yang pasti kita kena dengar juga pendapat daripada mak ayah. Kalau mak ayah tak bagi, cuba tanya, kenapa mak, kenapa tak bagi? Boleh bagi, boleh bagi tahu sebab. Si parent ni akan bagi tahu sebabnya kenapa. Okay? Tak adalah parent tak bagi, orang kata bukan bukan saja-saja. Mesti ada sebab yang tertentu. So bila dah bagi, parent dah bagi sebab, so kita kena yakinkan parents bahawa kita ni mampu. Okay, kita ni mampu. Tak boleh kata sebab saya minat. Saya minat jadi pemimpin. Cukup ke sekadar minat? Okay, mungkin parent akan tanya, cukup ke sekadar minat? So kita kena yakinkan lagi. Kenapa minat? Sebab cakaplah saya ni ada kebolehan yang mana saya mampu untuk pemimpin, menjadi pemimpin yang okay pada masa akan datang. Mungkin ni sebagai satu orang kata learning process untuk saya jadi seorang pemimpin pada keluarga, pada orang kata kalau laki pada isteri, pada anak-anak, pada masa akan datang. Okay, so kita cuba yakinkan keluarga kita lah, parents kita, supaya bahawa kita ni boleh jadi seorang pemimpin. Okay. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Soalan yang terakhir daripada saya. Okay. Apa pendapat Encik tentang semua orang boleh jadi pemimpin? Okay. Terima kasih. Okay. Semua orang jadi pemimpin. Tadi tajuk saya pun saya letakkan dekat depan tu. Okay. Adakah aku layak jadi pemimpin? Saya letakkan situ semua orang layak jadi pemimpin. Macam saya kata tadi lah. Okay. Macam saya kata tadi, semua orang layak jadi pemimpin. Sebab apa? Sebabnya dalam diri kita ni memang dah ada kepimpinan. Okay, kalau tak, masakan kita boleh pimpin diri kita untuk bangun tidur? Saya bagi yang senang lah. Okay, untuk makan. Kenapa rasa lapar? Kita pergi makan. Kenapa rasa dahaga? Kita pergi minum. Itu semua aspek kepimpinan. Kalau kita tak pimpin diri kita untuk pergi makan, untuk pergi minum, air itu datang sendiri tak kat kita? Tak ada. Okay, tak ada. That's why semua orang berhak menjadi pemimpin. Boleh menjadi pemimpin sama ada. Okay, yang membezakan adalah pemimpin untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Okay, nak tengok kita boleh pimpin orang lain ataupun tak, tengok diri kita dulu. Boleh tak kita ni nak pimpin diri kita sendiri? Kalau kita tak boleh nak pimpin diri kita sendiri, bagaimana kita nak pimpin orang lain? Tetapi, okay, tetapi bila kita jadi dah jadi pemimpin, okay, dah jadi pemimpin, jangan berhenti. Teruskanlah. Teruskan supaya orang kata ilmu kepimpinan yang kita ada, yang kita bawa dalam sebuah organisasi tu, orang kata tak berhenti di situ. Okay, sebab kita akan jadi pemimpin lagi pada masa akan datang. Kita tak tahu. Macam saya katalah, kalau bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, nanti kita dah berkeluarga, mungkin kita nak pimpin keluarga kita pula. So that's why saya gunakan term semua orang berhak menjadi pemimpin. Okay. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan dan penerangan yang diberikan oleh Encik Faizal. Kini tiba masa untuk kita adakan sesi santai dengan pemain game yang telah disediakan oleh penceramah kita. Jadi ramai-ramai penonton yang berada di YouTube channel boleh klik link yang telah disediakan dan daftar nama anda sebagai pemain.
Okey, saya bagi prinsip tentang game yang saya bagi tadi tu. So mungkin boleh lepas ni boleh bila-bila masa lah yang ada boleh buat. Dan saya akan track lah. Okey, saya akan track 3 pemenang pertama. Saya akan bagi hadiah nanti lah. Saya akan bagi kepada Encik Nasrul hadiah tu nanti. Okey, boleh jawab dalam masa yang masa untuk bila kamu dah buka tu, masa yang ada cuma 10 minit sahaja untuk menjawab soalan tu. Dan saya boleh track nanti pemenangnya dekat dalam list tu akan ada top 10. So 3 yang nama yang teratas tu nanti saya akan trace lah. That's why untuk jawab soalan ni, untuk main game ni, okay, so pastikan letak nama lah, nama. Dan kalau daripada kampus lain, daripada UiTM Terengganu, maklumkan kampus mana supaya saya boleh identify lah daripada kampus mana. Okay, dan dekat situ dia tak bagi hint apa-apa, cuma semuanya berkaitan dengan apa yang saya terangkan pada hari ni, word search. Okay, word search. Okay, so dekat dalam tu kalaulah nak, contohlah kalau nak tahu perkataan apa, nak tahu perkataan apa yang kena cari, okay, boleh tekan start. So pergi dekat show word. Okay, show word. So dia akan bagi perkataan pertama. Contohnya berfikiran terbuka. So carilah perkataan berfikiran terbuka dekat situ. Okay, so dia akan keluarlah skor dia berapa dan sebagainya. Okay, so selamat menjawab kepada semua. So masa cuma ada 10 minit. Bila kamu dah buka, bukan daripada sekarang kan, bila-bila je kamu buka tak ada masalah. Okay, so saya akan trace nanti berdasarkan kepada dia bagi ranking lah top 10 nanti. Okay. Jadi berjam jelit sudah sampai kita ke penghujungnya. Jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penceramah kita Encik Muhammad Faizal atas kesudian untuk perkongsian pada hari ini. Ingin saya ingatkan kepada para penonton di YouTube untuk mengisi borang maklum malas yang telah disediakan di ruangan komen bagi di ruangan komen. Maafkan saya. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan terlanjur bicara sepanjang mengenalkan modul ini. Jadi mungkin ada sepatah dua kata daripada Encik Faizal sendiri. Okay, so sebelum berakhir, saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih lah kepada UiTM Cawangan Terengganu kerana menjemput saya okay, untuk sesi kita pada hari ini. Dan saya mohon maaf andai ada kesilapan, kesalahan yang saya buat sepanjang okay, sepanjang sesi ini, terkasar bahasa ke okay, ataupun perkataan yang tak bersesuaian. Saya minta maaf banyak-banyak. Apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan pengalaman dan juga datang daripada pendapat saya sendirilah. Dan ianya tidak orang kata berkait dengan mana-mana pihak. Dan sekali lagi terima kasih dan insyaAllah saya doakan semoga siapa yang menonton okay, akan menjadi seorang pemimpin yang terbaik okay, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sekian sahaja program kita pada petang ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.